Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang sangat bahagia, hari yang selalu kita nanti-nanti selama berapa tahun perjalanan kita. Hari ini adalah hari mungkin keberuntungan ya, kita bisa bertemu dengan adikku ini, adikku yang bungsu. Kami adalah 10 bersaudara dan ini adikku yang paling bungsu yang sudah lama menghilang. Nah, pakai jebak nanti kita bisa. Nah, yang selama ini sudah ada berapa tahun deh kita berpisah? 8 tahun. Dan dia itu menghilang selama 8 tahun. Baru ketemu hari ini, mungkin keajaiban Allah ataupun doa-doa semua keluarga untuk bertemu dengan adikku ini. Sudah banyak sekali kita kirim Al-Fatihah keselamatan, baik apa itu yang jelas kirim Al-Fatihah supaya bisa bertemu. Ternyata doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia bertemu dengan putrinya, putri bungsunya juga yang sudah sekolah, yang sudah PNS, kerja di Kejaksaan Agung Negeri, dan yang baru kerja yang di tamatan dari UGM juga, yang satu tadi dari Musri, dan keduanya UGM juga sudah tamat, sekarang sudah kerja semua. Alhamdulillah, bersyukurlah Allah buat semuanya supaya jadi anak yang sukses. Nah, sekarang kami bertemu ini sudah punya anak juga dari bapak yang lain. Alhamdulillah, satu namanya Rizky. Halo, siapa deh? Halo. Halo guys, gitu. Halo guys, saya sahabat Bu Deni. Nah, ini anaknya dari bapaknya tadi, siapa namanya? Kailani. Sekarang ada di Lampung. Oh, katanya nanti akan lebaran di Lubuk Linggau. Tunggu kedatangan mereka supaya kita berkumpul kembali seperti keluarga semula, genep 10 bersaudara. Jadi aku adalah anak yang ke-9. Ini anak yang ke-10. Anak yang ke-10, banyak sekali guys. Pada tempur. Sampai bingung bagi warisan. Warisannya gak ada, kita semua warisannya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, kita saksikan suara-suara merdu dari kami berdua. Suara yang cempreng. Ngangenin. Oh. Dah.